seorang tuanya. Tersiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga ia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini. Janganlah ibu tiri. Sungguh kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati, hanya siksa yang diperbati. Tuhan agak maaf bagi ayah ibu berdosa. Seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Tersiksa-siksa disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga ia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri terjadi di zaman ini. Ayah kejamkanlah ibu tiri.
yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidup bisa seorang anak yang malang disiksa orang tua, tersiksa-siksa disiksa ia sampai beri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Bisa terjadi di zaman ini.